cute, stocky, and fluffy. Of course, we all want to hold and hug it. In this episode, the Animal Library will take you closer to various kinds of human-friendly house dogs. Nama saya Natalia, saya pemilik Kimberly Sun Kennel. Kita breeder Giant Malamute. Pertama kali yang short hair, yang buat dog show itu loh. Iya. Terus dari situ baru suka sama Giant Malamute yang dari Cina. Akhirnya saya ambil yang ini, yang pertama import. Import dari Cina, terus pasar Indonesia juga lagi bagus kan buat Giant Malamute. Ini juga saya juga ekspor juga sih ke Singapura, Malaysia anakannya. Before focusing on the Giant Malamute breed, at first Natalia also started with a short hair dog for dog shows. There are several types of dogs that are human-friendly to take care, such as Alaskan Malamute, Siberian Husky, Bichon Frise, Poodle, and Golden. For dog care, in order to have good fur, it is recommended to keep the cage dry at the right temperature. Yang paling banyak Giant Malamute, terus Malamute yang dog show itu yang buat Malamute Eropa ya sebutnya. Ya susah-susah gampang ya. Dia yang paling penting sih utamanya harus AC. AC 24 jam, kandang juga harus kita jaga supaya kering. Suhunya paling bagus di 21. 21-23 lah. Here we see tips for feeding Kim Dalection Kennel Style. Makannya saya ini mix dog food sama daging. Saya kasih sayur-sayuran juga. Rolling kadang ayam, babi, sapi. Ya kadang ada sih kayak heat stroke gitu loh, kena panas dia bisa makanya kita nggak boleh kena panas matahari. Dia kan kalau ini kayak gini nih aspal kalau masih panas juga dia nggak boleh keluar. Soalnya kan dia punya paus apa tuh pori-porinya semua di telapak. Enggak, itu selalu kita pagi. Kita kok mulai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, jam 9 juga udah selesai semua. Nanti keluarnya lagi mereka sore di atas jam 5. Ya paling kalau vitamin bulu itu cuma biar dia nggak kering. Kan kadang kalau itu kan suka kering kan bulunya gampang patah. Nah itu vitamin cuma tugasnya itu doang sih buat jaga dia supaya shiny lah, supaya mengkilap. Tapi kalau bikin banyak enggak. Bisa bonding ya. Kalau Malamute kan ini human friendly. Dia lebih dekat sama orang daripada sama temennya. Daripada sama doggy lain mah dia lebih suka sama orang. Kalau Husky beda. Kalau Husky kan enggak apa maunya bebas ya. Kalau dibilang pure Alaskan sih enggak, karena kan kalau pure Alaskan dia short hair. Kalau ini kan udah long hair, udah gitu dia juga size-nya jauh lebih besar. Tapi persilangannya apa saya kurang tahu. Iya bulu juga lebih glamor, bulunya juga udah ini kan lebih panjang. Iya sebenarnya dasarnya ya Malamute. Tinggal kita ini kan short hair, yang itu long hair. Sebenarnya kan yang ini juga ada yang long hair nih, yang size standar. Nah karena yang itu yang dari Cina jauh lebih gede, makanya mereka panggilnya Giant. Nah ini Alaskan asli, ini pure breed. Nah ya ini kalau Giant karena istilahnya karena dia lebih besar, jauh lebih gede, jadi kita sebutnya Giant, dibilangnya Giant. Dogs also have common disease such as diarrhea, cough, and digestion. So what about leptospirosis and the explanation? Enggak, banyak kan kalau kita import malah saya belinya udah jadi sih. Jadi kan kita nggak gambling ya. Jadi kalau beli anakan tuh kadang kan gambling dia jadinya bagus apa enggak. Jadi kalau import saya lebih suka import yang udah mature, yang udah setahun ke atas.
Jadi kan udah ketahuan, oh dia bentuknya begitu. Sakitnya ya kalau yang di doggy ya ada yang virus itu loh, distemper, parvo, terus ada leptospirosis itu yang dari kencing tikus. Udah sih biasanya kalau penyakit umumnya sih ya diare, batuk, pencernaan ya, muntah. The loop is a sign to know the dog's mating period, and it doesn't escape that it will fail to mate due to lack of preparation with one another during the matching process in the dog's mating. Cara ngebreednya waktu betinanya datang bulan, waktu loop. Birahi kan, hari biasanya hari ke-9 sampai hari ke-17. Biasanya mereka loop 3 sampai 8 bulan sekali. Iya, kalau jantan kita yang pilihin, maksudnya kan kita lihat siapa ya, misalnya kita lagi mau kawinin siapa sama siapa ya kita jadwalkan. Kalau malamut rata-rata sih saya 5 sampai 8. Rata-rata ya. Pernah paling topnya 12. Satu juga pernah. Nggak ada pakem jadi berapa, enggak. Gagal juga ada. Gagal kenapa? Gagal ya mungkin waktunya nggak pas. Kalau enggak ya betinanya lagi belum siap atau apa ya kan bisa. Banyak faktor lah kalau gagal. Saya nggak jual dewasa soalnya. Saya jual anakan. Kalau yang Eropa, kalau yang lain Eropa ini sih start 15 sampai 35 lah kalau ini. Kalau yang Giant tadi, saya mulai dari 30. 30-60 range-nya. Do you think there are more fans of this type of dog Giant or European Malamute? Ya, Giant Malamute lumayan. Itu soalnya kita beli indukannya juga mahal sih. Kita lepas di umur 7-8 minggu buat baby lah itu. Biasanya orang udah booking sih dari sebelum dari saya misalnya ada kawinin dia sama siapa, biasanya orang udah booking. Ya, udah tinggal nanti mereka pilih aja mau yang sesuai urutan kan, milihnya kan. Ada yang pilih pertama, milih kedua, milih ketiga gitu. Kan karena yang Giant saya lebih laku kan, paling laku sekarang Giant. Kalau yang Eropa ini kurang, belum udah lagi nggak terlalu banyak peminatnya. Karena kan orang kan lebih suka yang fluffy tuh, fluffy glamour ya, cabi-cabi. Kalau ini kan lebih atletis. More or less, we will know what are the steps to raise a dog. Now, in this segment, we will discuss why it is recommended to use air conditioning in dog maintenance and other treatments in the style of Kim Delection Kennel. Ya, kalau Giant Malamute yang paling penting AC. Terus sama dia sampai umur 1 tahun tuh di kandang. Karena kan anjing besar. Kalau dia di lantai tuh kakinya pasti ngebuka. Kan dia kan bebannya berat ya. Jadi kakinya pasti lama-lama begini kalau nggak di kandang. Kalau di kandang kan dia ini enak kan, nggak licin. Terus sama ini, kalau dogi yang kayak begini kita harus jaga biar dia nggak lembab. Kalau lembab dia gampang jamuran. Udah sih, cuma itu aja. Paling bawa olahraga pagi sore, bawa lari. Pokoknya ada jam mainnya lah buat dia apa nguras tenaga dia kan. Kalau dia masih apa tuh kayak nggak ada olahraganya, nanti di kandang tuh di rumah tuh jadi ini, jadi liar, nggak bisa diem. Ya tetap kita treat lah, kayak mereka kan setelah beli misalnya doginya ada masalah apa, pasti nanyanya kan ke kita dulu. Nanti baru kita pandu, kalau kita kira-kira lihat harus bawa ke dokter ya kita langsung kasih tahu harus bawa ke dokter. Cuma kalau cara perawatan pasti kita pandu semua. Rata-rata ya kalau Malamut 10 tahun, 8 sampai 10. Mati. Ya udah 8 tahun, pokoknya udah di atas 8 juga udah bagus lah Malamut. Mungkin karena di sini kan panas ya, iklimnya beda sama di luar. Jadi kan dia punya ini nafas juga lebih berat. Ya, makan sama obat-obatan semua kita udah sediain. Sama ya injeksi-injeksi yang biasa semua juga udah ada sih, infusan.
ya udah inilah klinik. Saya juga mulai ini bisa lah suntik-suntik segala udah ngerti. Iya, yeah, udah hafalin semua obat-obatan juga. Ya, ibaratnya P3K-nya kita udah hafal lah. Satu anjing ya yang kayak malamut begini, rata-rata mau 2 juta per ekor. Ya, buat makannya kan mahal dimakannya ya. Karena kan makannya kalau yang kayak dia aja nih mau 800 gram sehari. Dog food-nya aja kan sekilonya 100. Ya, berarti kan udah 80.000. Itu kalau dog food mahal sih. Biasanya kalau dog food standarnya ada sih yang kelas 50-70.000. Kalau yang mahal semua udah 100 ke atas, 100-200 sekilonya. Bichon, hah? Anjing poodle ya? Sejenis, ya tapi ini dari Malta ya. Bichon Frise, bukan poodle, beda. Kalau dia mirip-mirip bichon sama poodle, tapi ini lebih gede. Saya lebih gede, itu bulunya lebih megar. Banyak kan sosialita yang punya. Itu, mak-mak sosialita. Ini pada, kalau yang jantannya 20 ke atas. 20 ke atas, kalau ceweknya malah 30-50 bisa. Ini si Pablo, iya. Ini udah champion. Iya, ini champion. Ikut lomba. Ya secara movement-nya bagus ya, movement, struktur. Hanya kalau lagi dog-nya dilihat movement-nya, cara dia larinya tuh. Nih, kamu lari sana. Strukturnya, tulang-tulangnya. Ya, ya ini pom-pom. Ya Dora. Pom-pom putih, tapi ini agak ada kremnya. Enggak, saya cuma punya satu ini. Ini, tapi udah kawin lagi hamil. Baru mau mulai pom-pom. Baru mau mulai pom-pom. Iya, ini mulai dari dia. Ini kalau ini Pablo udah 3 tahunan. Pablo 2018 mungkin 4 tahun deh Pablo. Pablo 4 tahun. Kayak gini-gini masih di bawah setahun. Yang masih kecil-kecil ini semua di bawah setahun. Kalau yang ini juga udah 3 tahun si Wesley. Enggak, kalau Pablo dari breedernya. Aku beli udah ada namanya Pablo. Kalau anak kan iya aku yang kasih nama semua. Ini import juga. Yang mana? Enggak. Yang saya ada import cuman hari ini nyampe sih di karantina. Baru masih di karantina. Aslinya kalau nggak salah Malta ya. Dari Malta situ ya. Daerah Eropa situlah saya juga nggak hafal. Kalau poodle kan dari Perancis. Dia sekitar-sekitar situ juga lah. Anjing sejuk, ya anjing dari negara itu dingin. Sebenarnya anjing itu semuanya kalau kita pakai AC bulunya pasti lebih bagus. Apapun itu jenisnya. Ya, apapun itu jenisnya. Sama moncongnya pasti jadi lebih pesek. Kan kalau dia nggak pakai AC kan dia nafasnya lebih berat. Hidungnya lama-lama kan adaptasi itu. Guard dogs are still well known in the Tibetan Mastiff breed. Yeah. Ini dia sebenarnya ini kurus. Kalau ini nggak bisa gemuk. Long hair. Kalau Tibetan Mastiff memang ada yang long hair. Kalau yang short hairnya kayak gini. Yang cowok ini short hair. Klasik, tipe klasik, hah? Iya. Ya sebenarnya kalau lagi full bulu cakep. Ini karena lagi rontok aja jadi kayak Rottweiler. Ya yang saya ambil warna hitam. Black and tan. Kayak ada warna coklat. Iya, bawa semuanya coklat.
Jual, tapi saya cuma setahun sekali ngebreed Tibetan. Nggak banyak, saya cuma satu induk aja setahun sekali. Nggak buat jaga, kalau di sini mah ya buat piara doang. Tapi dia kalau di rumah pasti jadi anjing penjaga. Yeah. Otomatis. Dia kalau di rumah saya juga ada tukang apa diikutin kayak satpam dia. Sebenarnya sih biar anjing ini oke. Jadi kan kayak bodyguard. Nature-nya apa? Emang basicnya anjing itu kan harusnya bisa jaga ya. Justru malamut itu nggak bisa jaga. Kalau malamut semua orang juga dideketin. Still curious, dog lovers, how many dogs are kept by Natalia? Next. To avoid unwanted mating, the dog must be separated in order to produce good quality. Yeah, ini poodle. Ini standar poodle. Poodle kecil. Kalau tadi bichon. Sama biasa kita pisahin cewek-cewek, cowok-cowok. Kalau enggak kan mereka kawin ngasal. Import dari Cina 4 ekor, tapi kan lagi lockdown. Ekspor itu kita jual ke luar negeri. Aku di Malaysia sama Singapura emang udah ada channel. Oh. Iya, ini pengen masuk ke Filipina. Kalau di sana kan anjing mahal-mahal. Jadi mereka import dari sini masih oke. Aku ya di kualitas sama inilah maksudnya yang bersaing lah. Upgrade kualitas terus juga. Kadang pembeli yang menengah juga oke sih, mereka banyak kan sayang dogi ya, jadi mereka kan kayak udah anggap kayak anak ya. Jadi kadang kalau yang high class juga ada sih yang beli, cuman ya kalau yang high end, yang high class gitu, yang menengah ke atas sayang ya sayang, tapi lebih sayang yang menengah itu loh. Biasanya sih ada mereka juga yang beli dogi sama saya, biasanya ada punya kennel boy sendiri juga, jadi dia kayak punya suster lah di rumah. Iya, sekalian punya suster dogi. Biasanya ya mereka kayak pengen cari mbak atau supi apa tuh pekerja cowoknya juga yang sayang dogi sih, kayak supir gitulah, kayak supir tapi sayang dogi juga banyak sih. According to Natalia, the level of affection is more in the middle class customer, even though the high end level also has affection too. Kan waktu keluar umbar kan harus ada yang jaga, terus ada yang bersihin kandang. Ini tadinya iya buat loncat-loncat, tadinya si River, cuma si Rivernya udah nggak ada sekarang. 2018 akhir baru mulai nge-breed sih, baru beli dogi juga. Akhir tahun 2018, 2019-nya mulai breeding. Kalau dia short hair, dia lebih atletis. Ya, yang bisa buat champion-champion itu ini. Diri ya kalau ikut kontes gitu? Kalau ikut kontes itu ada standar FCI-nya. Jadi kayak panduan FCI ukuran. Itu FCI itu kayak yayasan ini loh, federasi anjing-anjing ras itu loh. Mereka jadi ada standarnya yang boleh ikut dog show, yang speknya apa aja gitu. Banyak kan sekarang kalau yang saya ikutin dog show, banyak kan anakan saya sendiri sih. Bisa ikut dog show dari 3 bulan. Ini dia kalau dogi umur 3-4 tahun, kita lagi dia nggak bagus-bagusnya. Lagi 4 tahun gitu, nanti dia 4 tahun matang-matangnya lah. Ya. Ada mulai mature. Ya. Mulai tua kalau udah 6 tahun, 7 tahun baru kita sebut tua. Biasa cewek 5-6 tahun ya kalau betina. Kalau cowok bisa sampai 10 tahunan boleh. Cowok mah sampai dia inilah, sampai dia tuir sendiri, sampai nggak mampu sendiri. Ya
buat Doxia Thalia sama Louis. Ini cewek, yang ini cewek si Frostja. Kalau buat Shio ya ini struktur. Kita lihat top line-nya nih. Dia harus kuat, atletis. Frostja. Ya, ini quality Shio. Yang ini satu import Rusia. Ah, import Rusia. Iya, ini. Nah. Hello. Udah di sana udah junior champion. Ini anakan saya sendiri. Bapak mamanya import. Iya, ini udah 3,5 tahun, yang ini baru setahun. Ya, treadmill olahraga. Sama dia punya ini nggak boleh turun. Tulangnya ya kayak nggak boleh bongkok lah. Perut juga nggak boleh buncit. Kalau makan sama aja. Makan sama. Ini ibaratnya atlet lah, atlet. Kalau anjing show, gigi pun juga nggak boleh salah. Giginya harus rapi. Gigi harus rapi, terus kalau yang cowok, testikelnya harus 2. Cuman waktu latihannya aja khusus. Kayak ini tuh, ekornya juga harus ngelengkung. Nggak boleh sembarangan, maksudnya nggak boleh ini. Nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan juga. Ini kesayangannya juga. Ini, semua juga disayang. Kalau ini aku campur nih. Ini Giant aku campur sama Eropa. Jadi dia bulunya pendek tapi gede. Max. Masih baru 10 bulan. Ini papanya sama Volcano sama. Si River. Ini Giant Malamut. Giant Malamut aku kawinin sama ini. Standar Malamut sama Malamut Eropa. Jadi jenis baru. Giant Eropa. Giant short hair, biasanya kan long hair kan. So, what is the Indonesian people's favorite dog? Nih jadi Malamut Eropa terbesar, ya. Malamut. Soalnya kan salah satu anjing favorit orang Indonesia Malamut. Malamut, poodle, Bichon, pom-pom, golden. Ya, banyak kan dulu aku waktu pertama kali iklan nanyanya husky. Jadi mindset orang udah husky. Soalnya pertama kali masuk kan husky ya. Masih satu nenek moyang serigala. Serigala semua, tapi lebih mirip serigala si husky. Iya, ya, husky lebih ke serigala. Kalau ini mah udah ini, udah berevolusi. How about it, dog lovers? So, can't wait to have a cute and adorable dog? And don't forget to watch it only at the Animal Library.